Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, 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 pagi. Oke, selamat pagi aja buat semua subscriber para jagoan neon dimanapun Anda berada. Ya, masih seputar dewa angin ya. Pagi hari ini kita akan mencoba di sebelum kita masukkan kandang alias dimasukkan ke box. Ke box power, jadi powernya butuh pendingin. Tentunya kipas ya, kita akan mencoba satu dewa angin. Nah, ini kita sebut dewa angin. Kita mendapat kipas ini mereknya Nidec Ultra Flow ya. 12 volt DC 1,85 ampere ya. Made in China, panjangnya berapa senti ya? Nanti ya meter aku sih guys. Kita cek dulu ya sebelum over-overnya muncul. Ini 12 cm guys. Ya 12 cm. 12 cm persegi. Jadi lubang murnya itu atau lebarnya 12 cm ini. 12 cm. Oke. Kita akan coba seperti apa. Supply masih 12 volt ini ya, kita kasih tegangan 12 volt. Ini katanya bagus ini merek kipas ini, cukup esis. Cukup kenceng juga katanya, tapi ya memang biasanya minusnya kalau kipas yang kenceng-kenceng kayak gitu berisik. Jadi kelemahannya berisiknya minta ampun biasanya kayak gitu guys ya. Jadi berisik banget biasanya. Nggak tahu ini kameranya kena terpa anginnya itu bisa melesat ini. Kita akan coba, semoga kameranya tidak melesat ke sembur, ke enggok kan, dienggokkan ke arah yang lain. Kita coba. Sangat ngeri suaranya guys. Ini memang cukup pendinginannya bagus ya, cuman ya itu kelemahannya suaranya berisik semacam kipas pesawat tempur itu ya, yang mau di on kan. Gitu dulu guys kipas ya, kipas angin Dewo. Itu terima kasih sudah bersama para jagoan neon. Kalau pengen tahu harganya cek aja di toko online ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.